Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ana, Angga Aris, Ikhwan paling kece masa kini. Oke teman-teman, sekarang Ana bakalan bahas terkait tips bagaimana ketika kita ditanya kapan nikah. Pasti nih, ini hal yang sangat tricky buat teman-teman. Apalagi bagi para jomblo, belum punya pasangan, apalagi yang udah lulus dan belum punya pasangan juga. Dan apalagi bagi orang-orang yang sudah. Tapi nikah itu bukan masalah cepat-cepat, tapi kesiapan. Maka dari itu, saya sekarang akan bahas tips ketika ditanya kapan nikah. Ini dia. Yang pertama, kalau teman-teman ditanya kapan nikah, jawab aja insya Allah tahun depan. Doain ya. Gitu ya. Jadikan ini sebagai ajang mengafirmasi diri dan meminta doa. Soalnya keadaan sebenarnya kan kita tuh belum punya pasangan. Sampai akhir tahun belum punya pasangan. Makanya kalau tanya, jawab aja insya Allah tahun depan. Doain ya. Yang kedua, kalau teman-teman ditanya nikah, kalian jawab rahasia dong. Sejatinya jodoh itu kan rahasia ilahi. Jadi kalau teman-teman malas jawab, ditanya kapan nikah, jawab aja rahasia dong. Oke, yang ketiga, jawab aja emang situ mau nyumbang buat resepsinya. Nah ini sedikit lebih ngelunjak. Kalau ada teman tajir yang nanya kapan nikah, bisa tuh kamu tantang jawab emang situ mau nyumbang buat resepsinya. Kan lumayan kalau sekiranya dia mau nyumbang buat resepsinya. Jadi teman-teman hanya tinggal mencari calon dan tanggal yang cocok. Alhamdulillah kan. Oke, yang keempat, jawab aja lagi proses. Doain ya. Mungkin orang yang dengar jawaban ini bakal berpikir kita lagi ta'arufan. Padahal kan namanya perjuangan mencari jodoh itu adalah proses. Iya enggak? Kamu bisa dan boleh jawab kayak gini kalau si penanya itu emang ngeselin. Bisanya cuma ngeledekin dan nanya aja tanpa mau bantu cariin calon. Yang kelima, teman-teman bisa jawab cariin calonnya dong. Cuma bisa nanya doang nih. Daripada teman-teman baper ditanya kapan nikah melulu, mending balikin. Buat si penanya itu baper dengan ditembak, cariin calonnya dong. Kamu ini cuma bisa nanya doang. Semoga yang suka nanya itu cepat sadar bahwa pertanyaan itu gak penting, karena yang penting itu adalah action. Oke, itu dia 5 jurus jitu bagaimana menghadapi temen yang suka nanya kapan nikah. Jadi sekarang bisa mulai diterapkan dan stop baper bertanya kapan nikah. Kalau teman-teman nanya Angga Aris kapan nikah, kapan ya? Oke, terima kasih sudah menyaksikan Akhir Speak Up. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika subscriber sudah sampai 1000, kita akan mengadakan Q&A bersama saya, Akhir. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.